Oh, ini Mas Cok lagi setting alat. Ini ada wireless oprekan. Wih, 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 wih. Nah, ini kalau wireless kita kasih kabel 1 meter setengah untuk supaya panjang. Lalu tiny LED-nya ada 4. Ini LCD untuk nyoba. Ada kabel 10 meter. Mikro tuh HDMI standar itu. Nah, ini ada pesanan sekitar 4 unit, 2 untuk instansi. Jadi kalau di instansi sekolahan kita pakai siplah, kalau pemerintahan pakai e-katalog. Wireless. Wah, ini orangnya. Ini smooth ya. Nah, coba masuk. Oh, ini anunya. Ini coba tele lag-nya juga. Oh, ini hasilnya. Wah, ini. Oh, ini smooth kan? Enggak ada yang ngelag atau patah-patah enggak. Jadi wireless extender video dan wireless video atau wireless video ya, itu kan kadang yang versi murah itu patah-patah dia. Kalau ini smooth. Yang belum dicek audio sekalian nanti. Nah, ini coba ya. Ini sambil megang baterai ini saya. Sebentar. Ini baterai dummy. Dummy untuk ini. Untuk ini. Jadi ini kalau pakai dummy kan full ya. Coba lihat. Iya, smooth kan. Koneksinya kayak gini, menuju ke sana. Jaraknya bisa sampai 100 meter up, live offset. Ya, halus kan? Nah. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ini belum dihidupkan. Baterainya habis, Mas. Baterainya habis 4 3. Ini kalau baterai habis dia agak ngelag ya. Agak, oh bukan ngelag, delaynya lumayan. Karena sistemnya wireless dia. Satu. Nah itu, gak delay kan, karena memang baterainya seloyo. Baterai ini kita pakai baterai Nokia, baterai model Nokia. Jadi sebelum dipakai harus dicas dulu.
biasanya dia itu punya ini apa loss loss sendiri, jadi kalau nggak digunakan dia akan berkurang. 2 3 tiganya masih, oh 3 terus 4. Nah ini satunya di sana baru dicas. Duanya mana, 2? Oh ini 2, terus tiganya ini 3, terus 4. 4 ini yang main, yang subnya itu yang bawah ini. Yang bawah. Jadi misalkan bawah 1 itu 1, terus 2. Mana duanya? Oh ini 2. Terus 3 hijau ya. 4. 4-nya enggak nyala karena dia main nak balik lagi. Nekat. Oh, dekat ini. Nah, ini. Nomor 4 hijau. Jadi ini switchernya sangat apa ya? Sangat simpel sekali. Misalkan ini main kamera yang akan kita pakai, misalkan kamera yang kita pakai nomor 2. Terus yang akan kita pakai atau PVW lah, preview-nya itu nomor 3. Kalau modelnya cut-to-cut, tinggal cut ini aja tanpa transisi dia. Tapi kalau dengan transisi atau fader-nya atau butuh transisi fade-nya, itu auto saja. Nah, kalau auto dia akan redup otomatis, maksudnya perpindahannya itu halus gitu ya, pakai auto. Jadi simpel, daripada kita pakai tuas capek gitu ya, tinggal gini aja. Kita coba streaming. Nah, ini nyoba streaming sama audionya sekalian ya, nanti ya dicek. Jadi modelnya gitu ya teman-teman, misalkan ini main atau program atau PGM, ini PVW-nya nah gini, terus auto. Kalau cuma dua kamera aja ya udah gini aja, tinggal auto, auto transisinya udah transisi pakai fat. Berlaku kalau kita menggunakan ini kan kamera 4-3-4 gitu ya, misalnya ini submain terus kita auto terus kembali ke kamera 4 kita kayak gini. Tapi kalau cuma kamera 2 ya udah auto pegang, jadi teman-teman tangannya di sini aja, tinggal megang-megang gini aja. Kayak kemarin ini outnya, ini outnya ini kan ada 4, bisa dipakai apapun. Nah kita pakai 2 ini, jadi yang satu untuk recording. Mana recording, nggak di depan, mati baterainya. Oh baterainya mau habis ini. Lalu yang satunya lagi pakai capture card ini menuju sini untuk streaming, kalau mau streaming ini lebih aman. Walaupun switcher ini dilengkapi dengan Type-C USB yang langsung nancep ke laptop, cuma kurang smooth, jadi butuh capture lagi eksternal yang seperti ini. Settingnya kayak kemarin, settingnya kita pakai 720 50p, lalu formatnya pakai MJPG. Ini orangnya yang lapangan tahu, MJPG. Ini habis loh baterainya. Oh iya, baterainya Suloyo yang ini. Oh belum ditancap. Nah ini juga DIY, kita produk DIY ini teman-teman. Ini baterainya anu ADM-nya nancap enggak? Kurang satu tadi. Oh kurang satu ADM-nya. Ada kan? Oh ini ada lagi. Bentar. Nah ini kita coba pakai tambah satu kamera kabel ya, karena ini juga order kabel. Kabelnya itu langsung ya, bukan tanpa sambungan. Jadi kabelnya mikro, mikro tuh HDMI langsung. Kita pakai 5100 kamera 1 juta umat. Yang sensornya ini kalau teman-teman lihat sama dengan A6000. Jadi kalau cuma untuk video ya beli yang ini aja. Nah ini sudah. Dibuat 720p ya, jangan i ya. Nah ini mirror semua. P buat P, hotnya P. Nah ini ada dua kamera mirrorless semua. Ketika kita cuma dua kamera ini, kita klik auto aja udah transisinya udah lembut kayak gini. Hasilnya kayak gini. Nah. Dan transisi ini ada ininya ya, ada apa namanya? Rate-nya, ada satu ini cepat, kedua, ketiga. Ya ini agak lambat. Coba kayak gini. Nah, lu kameranya mati satu, Cok. Baterainya habis. Yang mana yang habis? Yang merah. Oh, mirrornya habis. Nah, jadi ada rate-nya. Rate 1 itu transisinya cepat. Misalkan buat acara-acara
yang moving kamera lah ya. Yang kedua mungkin acara standar, yang ketiga mungkin buat acara-acara yang butuh slow transition, ya, kayak misalnya wedding gitu kan, butuh yang agak slow. Ini kalau baterainya habis semua pakai ini John, pakai apa? Dummy. Pakai dummy. Nah ini baterainya habis semua. Nah itu. Yang wireless aman karena wireless ini kita coba satu acara dengan satu baterai cukup. Konsumsinya nggak terlalu gede. Nah yang di atas ini juga bisa pakai power bank ya, kalau misalkan ingin power bank boleh juga. Ini butuhnya cuma 5 volt. 5 volt stabilnya di 2 ampere. Nah ini sudah pakai dummy baterai kayak gini. Ini kalau untuk wayangan non-stop kuat ya, tidak mata mati, tidak overhead, asalkan hanya untuk mata. Ya John ya, mata tambah ini. Oke, saya demokan lagi untuk ininya tadi ya, untuk rednya. Ya kayak gini, kalau pakai cut modelnya gini, cut to cut, tapi kalau pakai red kayak gini, pakai auto. Nah rednya ini nomor 1, saya hasilnya aja ya. Nah nomor 1 agak cepat, kedua mana? Nah, agak lambat, ketiga sangat lambat. Ya, ini juga DI banget loh ya bikinnya. Ini LCD biasa teman-teman, kalau punya LCD biasa yang ada HDMI-nya, terus ditanam tempat baterai, baterainya pakai seri NP. Di dalamnya kita sudah tanam apa ya namanya, up power ya, chat up power. Jadi baterai ini kan 7,5 volt, jadi 12 volt. Ini sudah kita coba hampir 2 jam dengan baterai yang kuat, yang penuh kuat ya. Ya, modelnya gini. Yes. Nah kalau teman-teman misalkan ini kan di sini kan ada bawaannya ya, misalkan ada mix ini dia secara manual bisa channelnya, statusnya ini kan pon 1 pon 2 channel 2 kita kasih pon 1, jadi inputnya audio. John cek sekalian audionya, kita cek nanti pakai handphone terus ditancap di belakang. Nah teman-teman kalau misalkan pengen audio otomatis dari luar masuk, kita pilih di AFV ses. Nah ini dia otomatis suara dari kameranya lah. Nah ini suara dari kamera. Nah, ini masuknya di recording biar nggak feedback ya teman-teman pakai headphone ini. Jadi, artinya ini kencang banget, dimasukkan headphone juga keren. Ini low baterai. Ya ini sambil nanti dicek audio ya kawan-kawan. Audio ini sudah kita set ya, di statusnya pon 1 ini sama dengan LAN 1, LAN 1, LAN 2, channel 1, channel 2 kita isi semua biar tebel. Ini kok motor mati ya Jan? Ininya, daminya itu baterai mungkin jacknya kurang kenceng ya. Nah jadi itu ya, ini kalau AV dia audio dari kamera. Tes. Oh, ini kan dari kamera. Dia otomatis audio modulnya follow. Tapi kalau mix ya mixing ya, dia ingin kita manual. Nah, ini manualnya juga bisa kita set, misalkan channel 1 audio in, audio channel 1 misalkan audio in ya. Audio in, terus channel 2 kita buat kamera 1 misalnya, ini sepak bola di lapangannya bisa, tinggal channel 2 ini. Channel 2 mana channel 2? Oh ini malah statusnya di sini. Kita oke dulu. Channelnya 2 ini kita bisa set klik. Terus dipilih in adalah input ya. Ini ada input 3, input 1. Nah, ini dari kamera. Misalkan input 1 dari kamera 1 misalkan dia masuk ke dalam VMIC ini dan volumenya bisa diatur. Misalkan ya, channel 1 ini audionya dari mixer ya. Terus channel 2-nya ini dari kamera 1, biar nggak begitu kenceng suaranya. Misalnya ini ada konser, suara penonton biar masuk tapi nggak begitu kenceng, berarti channel 2 nya ini volumenya kita turunin dengan cara ini, ada volume channel 1, channel 2 ini volumenya, volumenya kita bisa turunin kayak gini, nurunin. Nah kayak gini, jadi misalkan mixernya audionya kita bikin 90%, yang channel 2 kita biar lirih 30% misalnya. Nah itu bisa.
Jadi ini dia mencampur di mix audio mixer sama kameranya, dan kameranya bisa dipilih ya, kamera mana yang mau dijadikan atau dimasukkan dalam mixer ini. Jadi mixer ini sangat simpel, sederhana, simpel dan mudah digunakan. Makanya kita pernah bikin video bahwa terima siap, terima job dadakan ya kayak mixer kayak gini. Nggak ribet, ringan sekali, mudah operasionalnya. Dan sudah kita lengkapi dengan kipas. Ini ada kipas, exhaustnya, fan-nya ini dia keluar, nyedot, dan dia dapat dua-duanya dari bawahnya ini. Karena di sini ada rongga kipasnya juga di belakang samping ini, kita tarik di sana untuk keluarin juga kipas yang ada di kelistrikan di dalam sini. Ini termasuk ada board LCD, ada power supply, ada LCD-nya juga, kita juga keluarin semua di sini. Jadi untuk mengurangi overhead, apalagi teman-teman misalnya di lapangan yang panas, insya Allah aman lah. Walaupun kalau misalnya di luar ya kena matahari harus dikipasin lagi ini, harus dikasih kipas luar. Tapi kalau untuk ruangan-ruangan kayak gini stabil lah. Kita pernah wayangan suntuk 24 jam. Berapa, John? Dari jam 7 sampai jam 3 pagi itu ya masih aman aja. Nggak ada masalah. Nah, ini kita punya dua video yang... Nah, ini Pak John kelihatan mukanya. Saya pun kelihatan. Kalau kita pilih auto kayak gini, nah, dia akan... apa namanya? Smooth ya, perpindahannya. Ini hasilnya. Kayak gini. Nah, ini juga ada pilihan kayak tadi ya. Red 1, red 2, red 3. Terus ada menunya, ada PIP-nya. PIP-nya ada posisinya ya. Wih, ini musik ya, masuk John. Nah, ini musik sudah kita masukkan untuk ngecek audionya ini. Kita set posisinya mana, bentar. PIP-nya kita hilangin dulu. Audionya kita pilih audio in ya, ini untuk kita set di mixer semua. Jadi channel 1, channel 2, semuanya phone in. Saya samakan. Nah, phone in. Atau... apa namanya, phone in atau line in kalau dia bilang. Nah, sudah tinggal volumenya aja nih ya, channel 1, channel 2 kita imbangin volumenya. Ini channel 2 volumenya, coba lihat, kita bikin 90 ya, sama 90, tinggal nutul-nutul kayak gini aja, dia perpindahannya per 5. Nah, udah. Jadi jangan begitu. Nah, merah ini batas overnya ya. Ya, kalau bisa merah itu boleh nyentuh tapi nggak boleh standby. Maksudnya standby itu lama-lama berhenti di sana. Kalau nanti di kuning nanti kurang kencang teman-teman. Jadi yang benar ya, yang di merah cuman dia kedip gitu aja. Oh, ini nggak fokus nih kamera nih. Ini nggak fokus nih kamera nih. Sony kok nggak fokus gitu? Atau wajahmu nggak? Oke, okay, John. Nah, ini terakhir kawan-kawan. Ini apa ini? Audio in, nah ini audio in, oh audio out ya. Oh, sekalian mau dicoba audio out. Ini audio outnya dua ini, jadi ini audio in dua, speaker boleh bolak-balik. Yang ini audio out, biasanya untuk recording audio tambahan, misalkan pakai Yuma 1 itu bisa. Nah, ini inputnya kita buat audio, jadi masuknya di sebelah kiri. Lalu ini tiny light-nya sudah lengkap. Nah, ini masuk di Famic ya. Ini masuk di Famic, sudah kita capture, sudah kita masukkan capture-nya. Audionya juga sudah otomatis masuk karena splitter kita video audio. Jadi dua fungsi. Ini sudah masuk di Famic, kinerja Famic 11%, 19%. Ini Core i5 generasi 2. Komputer jadul. RAM-nya masih 4. Jadi standarnya minimal 8 ya. Nah, ini audio sudah kesimpan, jadi tak ulangi lagi ya buat kawan-kawan yang basic ya, yang sudah mahir jangan lihat video ini. Ini out-nya, jadi out ini untuk backup audio. Jadi audio ini kan kenapa sih butuh audio, apa kurang bagus ya, bagus, cuman kurang tebel aja. Untuk recordingnya bagus ya, recording portable pakai apa, Zoom boleh kayak gini. Jadi recordingnya kalau misalnya musik-musik yang butuh suara tebel, rekaman bagus ya pakai Zoom. Ini bisa langsung dicepit di sini. Yang ini audio in, audio innya masuk di sana. Sana juga ada video audio juga.
Cuma memang kalau dibandingkan ya memang beda kualitasnya, karena ini bisa WAV ya, sedangkan sana kan enggak. Memang khusus audio. Ini sudah connect semua, sudah normal. Rek, coba rek. Nah, kalau rek tinggal tekan rek aja. Terus kalau sudah ya tinggal stop saja. Coba lihat hasilnya. Yang pojok sana, oh ya itu ya. Nah, video. Oke, nah itu hasilnya. Nah, itu masih ada datanya, ini tinggal dia dihilangkan nanti datanya. Nah, ini sudah bisa semua. Tinggal bungkus dan kirim. Teman-teman silakan kalau mau nyoba bikin sendiri, nyeting sendiri silakan, kayak gini lah. Tapi kalau nggak mau ribet, pengen langsung pakai ya, boleh pesan ke kita.